Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi ala umri dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil insi wal jin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sedoyo para tokoh sepujarjo, alhamdulillah hadir dari Legosono Purwodadi. Khusus guru saya almarhum yang mujiran Sajabiin dan seluruh hadirin, ketua ranting, ketua pasus dan seluruh peserta, Pak Mudin, Abah Lemu, tapi samune menyangin. Alhamdulillah pagi ini kita kata Ustaz Sapiin dapat bonus satu hari. Tadi malam seluruh tempat Rukyatul Hilal Bilfitri se-Indonesia tidak ada yang menemukan bulan. Ini kalau yang enggak blek jelene, mudah-mudahan nanti malam tidak ada bulan lagi. Bulan. Kalau nanti malam itu sudah tidak berkaitan dengan rukyah. Kalau nanti malam sudah tidak berkaitan dengan rukyah, metu nggak metu, istilahnya bukan rukyah tapi istiqmal. Karena Sya'ban sudah 30, paham ya? Tidak ada rukyah, Sya'ban sudah 30. Tidak usah ya, karena sudah ada Sya'ban 31. Pasti nanti malam niku malam satu. Kalau ahli hisab sekarang sudah puasa Muhammadiyah dan pondok-pondok yang senengannya hisab. Sindapnya kan pujarjo lek poso melok ya, lek rojo senengannya ngendeni hisab menawa wis tanggal siji. Walaupun urung rukyah dong dibilang burung hilang, yang penting sudah ada yang bilang riwayo. Apa? Kalau poso melok rukyah krono mesti burine lek riwayo melok nisab menawa enek sing rada maju. Lumayan lah ini hajatah. Hajatah itu itu luar biasa. Tidak berarti MP itu tidak bisa hisap. Perokok itu semuanya rata-rata itu paling hisap semua. Kenapa NU kok memakai rukyah? Karena dalilnya sori. Pertama, kate diarani tanggal piye wong durung ke. Kedua, Rasulullah sendiri memang dawuh sumuliruk yatikum, berpuasalah kalian semua ketika melihat rembulan. Menurut Muhammadiyah, yang penting sudah ada ijtima, sudah ada pertemuan bulan dengan matahari, walaupun masih prematur di bawah 2 derajat, 1 derajat saja lebih sedikit, pokok sudah dikatakan ijtima, maka sudah disebut tanggal satu. Monggo kita karena kita warga NU ya pakai dalil hadis sahih tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kebaikan dalam berpuasa. Selanjutnya tentang masalah zakat. Zakat itu dalilnya banyak sekali. Dalilnya yakni kalau secara sori dalam hal amil adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha firqaq dan shadaqah. Di sini dalam ayat itu bermakna zakat. Ayatnya adalah innamas shadaqah.
Sesungguhnya sodako, tapi kenapa asnafnya kok sangat komplit? 1-8 berarti seluruh mufasir, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud sodako dalam ayat ini adalah zakat. Kenapa? Kalau sodako secara umum itu tidak usah diberikan kepada 8 orang tadi, siapa saja bu? Dengan punya uang 50.000, kalian yang misalnya kasar jadah tulisi halal. Walaupun yang nemu petinggi Bujajo tetap sodak. Sedangkan pada ayat innama sodakoh ini menunjukkan secara konkret penerimanya yakni 8 asnaf. Berarti di tafsir yang dimaksud sodakoh adalah zakat. Paham ya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini juga ayat yang menerangkan tentang zakat. Bahkan mengatakan ada yang berani menafsiri ayat ini adalah rentetan zakat, takbir dan salat. Qad aflaha man tazakka, sungguh bejo orang yang mau berzakat, wa dzakara isma rabbih dan berzikir nama Tuhannya, yang dipertakbir, bertakbirkan, bertakbir, malam takbiran, buat sholat, kemudian sholat Idul Fitri. Dulu kuno ya orang usah poso, jadi ini bejo pokok zakat, takbir karo sholat. Sebagian besar masyarakat Bujajo dalam dalil ini. Warisan, ngurusin zakat, zakat,
oleh lah itu yang bermasalah. Mlebu apa? Ya muka-muka masuk dalam sabilillah. Pejuangnya agama. Sabilillah itu pun lemah. Kenapa? Sabilillah adalah al-huzzat, orang yang berperang dengan membawa pedang atau senjata. Tapi menurut Imam Qoffal, ulama mutakhir, karena al-huzzat, orang yang berperang dengan senjata sudah tidak ada, maka menurut Imam Qoffal, sabilillah itu dialihkan kepada kullu sabilil khair, seluruh penggerak kebaik. Seluruh penggerak tinggal enak sim ngekei guru-guru ngaji niatin derek Imam Qoffal. Imam Qoffal ini bukan Ashabu Syafi'i, bukan dari Imam Syafi'i. Dia termasuk mujtahid mutlak, sakleping dengan Imam Syafi'i. Cuma Imam Qoffal ini pendapatnya dilemahkan. Kenapa? Karena beliau tidak punya santri-santri yang kreatif, sehingga pendapatnya tidak terbukukan. Periode Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, santrinya sudah kreatif. Ada yang bawa HP, ada yang bawa tulisan, mungkin itu aja. Imam Muji dan Hambali. Bisa jadi aliman yang mujiran, tapi karena tidak ada yang membukukan. Sampai bisa jadi sadranan ibadah sungguhnya. Ini mujtahid bisa jadi sadranan, katanya sungguhnya. Hatimu ingatlah kau akan mati. Sadarono, sadarlah. Masih jadi apa itu kan bakalnya kapan. Masya Allah. Ngalah-ngalah Imam Syafi'i. Balik dari pembahasan, jadi kami dari Nahdlatul Ulama menangkap adanya bahaya salah entuk amil itu tidak menjadi, ternyata tidak sah. Termasuk al-aklu amalul ghair, memakan harta orang lain. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Akhirnya ada usaha dari PBNU untuk tembus kepada presiden supaya pengelola jatah di kampung-kampung itu betul-betul sah ketika mendapat bagian. Satu-satunya harus diresmikan dengan nama Amil Syar'i. Pelaksanaannya sama, ia menomponi, ia mengeluarkan, mengkolek diri. Cuma sinsitoe wisah onten BPKB ini onten surate, sinsimang buatan enten BPKB ini buatan enten surat. Blok. Anak arek wedok podo seneng nih, sinsitoe ini ijabane dengan akad nikah yang benar, Pak Mudin ya teko waline enek, sinsitoe usel-usel nang alas buhur munu. Kelakuannya kodo, tapi sing-sitok diarani zina, sing-sitok diarani nikah. Pentingnya di sini. Akhirnya PBNU langsung nembus kepada presiden untuk diberikan mandat dengan nama Lazisnu. Lazisnu yang dikelola pemerintah namanya Basnas. Pemerintah juga mengelola satu yang asli dari pemerintah namanya, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang dari NU atau organisasi-organisasi keagamaan namanya Lazis. Kalau NU Lazisnu, lek Muhammadiyah Lazismu. Jadi jangan ada yang kotak nangkep jip, macam keliru, kepulauan Lazis. Tiba-tiba burinnya mu. Kalau pokoknya 500 saya upis ya gak apa-apa yang Muhammadiyah ya Islam. Ada cerita kiainya rapati jelas tulisannya gawati Lazismu nyemplungi bismillahirrahmanirrahim mau ngakek ya ngomongin dia anaknya wah
kuwi lajeng waduh. Ya ora apa-apa. Tarik balik. Paham ya, jadi ini nanti jenengan diresmikan dengan rekomendasi melalui Nahdlatul Ulama. Sehingga nanti jenengan niatnya sebagai amil juga mendapat pahala karena termasuk bagian daripada ajaran Islam. Yang kedua, ketika nanti ada satu dua yang diberi bagian, alhamdulillah itu sampun sah dan halal. Itu berkaitan dengan zakat. Terus berapa sih sebenarnya nominal zakat? Buingung tekat dia tiap kata zakat. Ono sing ngomong rong kilo setengah. Ono sing tas toko di gawe HP langsung ngomong, wah gak sah nih baik rong kilo belum kan? Wah gak sah nih baik rong kilo. Iki sing ngendi sing? Islam itu harus dengan dalil, harus dengan sanad. Dalil dan sanad itu juga mempertimbangkan tekstual dan kontekstual. Wes masalah zakat. Dalam kitab I'anatut Thalibin sarahnya Fathul Mu'in diterangkan zakat kuwi piye to? Zakat kuwi asline nulung wong sing butuh. Mari poso sakulan kuwi karepe bar posoan cek gak usah kerja petang dino ben seneng sen sehingga dijakati berarti penak-penak piro ya sing cukup dipangan wong siji selama 4 hari. Ada yang mengatakan kalau dalilnya sorry tapi masih mujmal global adalah satu sok kutun balat makanan pok. Nah satu sok ini juga ditakwili oleh ulama 4 mut. Setelah itu tidak ada pembahasan. Dari Rasulullah itu satu sok ternyata 4 mut. Nah per mutnya ini yang terjadi kontradiksi atau terjadi khilaf yang pendapat. Ternyata kalau awalnya itu supaya bisa dimakan 4 hari, berarti permut ini adalah makanan pokok sing pantas dipangan sedino. Saiki wong pujiat jauhi mangan 6 on sedino, kira-kira warek napa mboten? Warek pancer. Banjir, Pak. Ini sampe masuk setengah kilo. Ya wis. Lah ini sehingga kalau rata-rata orang makan itu 6 on, ya 6 on loh. 6 on ya berarti makan. Ada yang bekerja berat sehingga terjadi masalah simpenak 6 apa 7 lek 6 on wis parek berarti 6 kali 4 adalah 2 kilo 4 on disempurnakan 2 kilo setengah berarti sah. Ini ukuran minimal 2 kilo setengah. Permasalahannya apabila wong pekerja berat iki lek nempon koyok-koyok dililit dipangan apa mana salah germes-germes bisa kita coba makan peng papat barang sehingga pitung on naik lek pitung on pintu peng papat berarti rong kilo bulung berarti rong kilo setengah pun sah rong kilo bulung on pak lebih pak betul ya. Nanti rambut setengah boleh, rambut-rambut kan tambah ikhtiar namanya hati-hati. Karena masalahnya akarnya adalah pembahasan permutnya ini yang belum ada takaran pasti. Sehingga penair bulung ngomongan topi-tong permutnya kalau kali 4, 2 bulung
Bujarjo biasanya 20.5 langsung gelanjian. Awas, kalau dengan zakat dengan gelanjian yang sudah kemasan buku, jangan langsung dibawa ke panitia. Khawatir timbangannya tadi ternyata tidak ada 2.5 kilo. Kalau 5 kilo, dua orang khawatir tidak ada 5 kilo. Kadang pres 2.5 kilo atau 5 kilo. Berarti gelas ini tidak terhitung. Kalau sampai kurang 2.5 kilo, kurang 2 kilo, kurang 5 kilo, maka berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti bukan zakat namun sedekah. Kalau mau dibahas, tidak menyalahkan sing gelanja ini karena pabrik, tapi jenengan mau diberangkatkan ke panitia harus ditimbang terlebih dahulu. Cara 2.5 kilo yo sing jelek, cara 5 kilo itu dua orang yo sing jelek. Paham? Ini masalah sadar tidak. Karena ukuran minimal zakat 2.5 kilo, di bawahnya sudah tidak boleh. Monggo paham, nanti juga yang paling enak di tes. Terus kembali kepada Abil Sati, nanti masing-masing masjid, musyola, pengelola zakat, ini harapannya dari BPNU turun kepada BW, turun kepada UPC, MPC, dan Lantik. Semuanya pengelola zakat kita bantu supaya menjadi amil yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan atas. Terserah jenengan kelola sendiri, jenengan sebar sendiri, angsal jenengan betul pulang sendiri, tidak masalah. Kami hanya membantu sifatnya supaya transaksi yang jenengan lakukan sah dan bagian yang jenengan peroleh. Paham ya? Berapa sih bagian amil yang asli? Kita kadang ini sudah amil di WMA. Untuk ukurannya yang penting pantas dengan kerjanya, pantas dengan rekosonya, dan juga sesuai dengan banyak sedikitnya beras yang diterima. Kurang pantasnya pilih. Yang menjadi masalah yang datang hanya ini, tapi ternyata yang bantu selain ini juga gini mas. Nah, nanti jenengan lumpuh nih wis uangnya tertentu iki mari nonton ini jenengan wis aku wis oleh jin tekoro isuria kongkon ngangkat sampean, istilahnya ngangkat, jangan hanya jaluk dulu tapi ngang. Karena man nasobahul imam awna ibu, orang yang diangkat imam atau penggantinya. Jadi oke, kemarin diterangkan lazis, lazis pengurus zakat PBNU itu dalam keterangannya hanya mendapat izin pemerintah. Ini saja ulama-ulama NU masih masalah loh, dan mendapat izin sudah syar'i atau sah. Kenapa? Dalam keterangan kitabnya harus diangkat. Akhirnya terjadi basu masail dua kali. Tetap kalau hanya mendapat izin tidak sah, harus diangkat. Akhirnya PBNU surat datang ke presiden, datang ke Menak Menteri Agama, jadi terjadi perubahan lagi referensinya. Memang betul-betul baik Basnas maupun Lazis telah resmi menjadi lembaga pengelola zakatnya pemerintah. Jadi tidak ada bedanya antara Basnas dan Lazis, sama-sama telah diangkat dan diberi izin pemerintah. Ini nangkele kok ternyata niki sampurna dilindungi kali ternyata sing rencangi dimulai. Kelompok nih aja kursi-kursi wis iki kabeh yo. Saiki aku oleh jin teko NU kecamatan dikongkon ngangkat sampean dadi amil zakat tahun ini. Nang oka aku njaluk tulung yo Imam Mano yo aku njaluk ya itu relawan lagi nanti relawan
Kualamu tak berbayang mana. Nah inilah perlunya ilmu. Perlunya ilmu. Bon, betul kan? Jadi tidak mempersulit, ini sifatnya nol. Terkait tentang masalah zakat mal, nanti hubungannya dengan Lajisnu, Rantin, hubungannya dengan Lajisnu, MBC. Kalau ada kelebihan, yang penting bisa dibuat untuk maslahat umum, sifatnya untuk sabilillah. Terus, selain masalah amil syar'i, pentasarupan zakat ini nanti kemana? Ya harus kepada asnaf 8, jangan sampai keluar dari asnaf 8. Siapa? Fakir miskin. Siapa sih fakir miskin itu? Ada bingung, ini namanya. Fakir miskin itu orang yang fakir itu orang yang penghasilannya kurang daripada kebutuhan. Kebutuhan kekurang berarti dia kategori fakir miskin. Dia tuh yang kerja, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Itu fakir. Fakir. Di bawah setengah, di bawah setengah penghasilannya. Kalau di atas setengah, tapi tetap kurang itu miskin. Jadi fakir dengan miskin itu temenan. Fakir, lek fakir itu di bawah separuh dari kebutuhannya. Lek miskin di atas separuh tapi tetap kurang. Ada ulama sing dawuhne kuwi namane fakir miskin itu orang yang enggak punya kerjaan, ya. Terus kekayaannya seandainya dia diam hari itu, maka tidak cukup dibuat biaya hidup sama keluarganya ini, maka dia fakir. Malah tadi itu orang yang penghasilannya di bawah separuh kebutuhan, kebutuhan umum lah ya, kebutuhan umum. Tak jelas orang fakir itu mesti kebutuhannya kalau di mana apa yang di rumah, panjangnya keramikan, dulu keramikan. Umumnya kan keramikan. Tapi lah yang ditambah-tambahin kayak Pak Sapiin, tapi sini barang dikerami, barang ini. Apakah sudah termasuk bukan rumah baru? Mobil barang itu apa yang barang itu mau kita itu mungkin mau di mobil, bangun jiran barang itu pakai mania. Umumnya bangun mobil cuma cukup kiri, hanya memangan dua ya, dua. Prioritas adalah pakai miskin. Ini yang sulit sekali. Makanya perlu di pulau jelasin. Ayat semua dalam Al-Quran mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Segotnya jamak. Jamak itu berarti harus lebih satu. Berarti satu asnaf sendiri fakir miskin itu harus lebih dari satu. Amil juga lebih satu. Borin. Yang masalah, ini yang masalah. Setiap zakat itu harus diberikan minimal 3 orang. Kalau ada orang punya zakat siji kandil-kandil gorong kilo setengah, itu lah delok ayat juga harus diberikan minimal untuk 3 orang. Karena asnafnya diceritakan dalam Al-Quran dengan segot jamak. Yang betul, paham ya? Tengah Al-Quran itu lah tulisannya innama shadaqatulil fuqara'i wal masakin. Fuqara itu jamak fakir, masakin itu jamak miskin. Lah jamak itu minimal 3 orang. Jamak itu bentuk banyaknya persemorangan. Lah inilah pentingnya amil. Pentingnya tapi ngapun dan ujian itu lah didelok sing asli, liru kabeh. Kenapa? Masih dikek-keknya biasanya langsung moros belanjian ono. Yang benar itu mbak-mbak kita dulu diudal sepoyo datangnya siji
sehingga nasi gorong siji berasnya ini bisa terbagi lebih untuk 3 orang. Gitu maksudnya. Kalau melihat ayat ini, lalek kayak wong loro iki karo aku, Pak Puji, langsung 5 kilo. Ya wis, kayak ning kono. Perhatikan tidak masuk kepada jamaknya fakir miskin, hanya diberikan pada satu. Tapi lek judal, walaupun 2 kilo setengah, bisa jadi yang telung kon melok kono, 5 kon melok kono. Selain ini melok. Tapi, ulan itu pekeh itu pokoknya wis tapi ini. Oh, berarti enak sih oleh ini. Saking sulitnya, bahkan sekarang mencari asnaf pun sulit, itu boleh diberikan kepada sinfin wahid, boleh diberikan kepada satu golongan walaupun satu yang penting fuqara masakin sudah mendapat semua. Kalau orang itu buang yang kudunya jual 5 kilo, 2 kilo setengah, tengkresek buat nyangsal, langsung dijar nih budal bulat supaya uang si jimat lho tetap berzakat kepada fuqara minimal 3. Jadi Pak Mujirat mulang, ngelang-ngelang salah muridnya rada beling-beling. Ana muridé nggawa jakat. Mbah Yai, iki jakat kula teng njenengan. Oh, lho, aku iki saiki sabilah. Aku iki ya saiki tepak mbangun masjid, aku nginani utang. Pak, ora. Sabilah, satu orang bisa ya. Satu orang bisa. Yang enggak boleh itu fakir miskin. Ada kala yang fakir miskin minimal peran sebut Al-Qur'an itu jamak, maka diberikan aneh lah, aneh om pasti cemburu ini zaman temen dia Islam, Mbak ini zakat sebujur dulu, ini cara ayat letter ayat dakwah, kenapa nggak dakwah? Karena hanya diberikan satu orang, kalau fuqara berarti 2 kilo setengahnya bagi telu, ya malah ketika ini murid-murid bukan loyok gini gopo, sehingga pentingnya ambil mengelola supaya teh wong siji yo iso dikene wong telu papat tapi bagiane nggih sami-sami kan cuman mengke ada dawuh wis penake yo apa boleh diberikan pada satu orang, boleh diberikan kepada orang yang banyak dan lebih baik memang memenuhi kriteria A. Tetap nggih? Nah, mungkin ada pertanyaan? Ini lho. Sampai ke dalam itu. Itulah alami kan ujian sih wes terpuruk mikir alam aku tengir. Emang, ya. Kalau minggu atau yang begi lek ulah ramadhan kan sebagai ape juga sebagai sabilillah bagian takmir masjid. Kalau sok bingung kan pak ngalap dikuai sebuah nanti itu so ramadhan kan. Cara amil matematik tak perlu macam, ada kata iya silang itu dosa. Angsale kalian, pikiranmu mau di bawah gunung, mawar masih. Ngopi. Ya alhamdulillah bang. Ya alhamdulillah apa? Ngaji amil, ngaji guru ngaji, ngaji takmir, ngaji. Suasana, bukan itu suasana macam, ada tak boleh ni? Bagaimana? Kalau asnaf itu tidak terperinci guru ngaji, takmir, mutin, tidak. Semuanya masuk kalau memang penggerak kebaikan datang sabilillah. Jadi jenengan boleh orang saleh, gimana pertama, amil, sal, karena mengelola zakat. Yang lain sabilillah, yang lain sabilillah. Kejoko, penjenengan gak ada utang untuk kakak bangun jetik di Deweni. Mari mana ini bagianmu, hurin bangun di mulai dia utang. Aku belum main ya. Ya.
Jadi semua penggerak kebaikan, walaupun macam-macamnya banyak, itu masuknya dalam satu asnaf namanya sabi. Sing ada Pak Sabiin kemarin mentek di Pak Sabiin dewe. Ketua NU, guru ngaji, terus apa sekretaris FKUB, komandan Amel, kalian-kalian jadi susah tinggi kamarnya kotek kata berarti dibagi suami tinggi bukan Riko Sabin sakit ya ini tapi Sabin si Riko satu buah saking macam-macam jamaah ini sakit ya Ewan si penting ini ngawan yang penting prioritas fakir miskin sudah terakomodir sampun mendapat dan selanjutnya digenke sapa mawon tapi harus di dalam 8 asnaf. Jenengan kating wae kudu ngerti iki atas nama apa. Kalau keluar ndak boleh. Contoh Bang Mujiran wis awet sak ngomong kepanjangmu. Wis gak mulang wong tuwa. Gak harus tulis. Mari nonton enten bujune Pak Sabiin ngekeki nang Mbak Mujiran. Bayai niki jakat kula ten jenengan. Pinangka jenengan biyen guru kula. Ini ndak sah. Banyak praktek khususnya etnis-etnis Madura. Mulai biyen guru. Apa ini nanti masuknya ke dalam apa? Sabilillah itu untuk menyemangati dia dikala berjuang setelah riaya rihoyo sebagai drama sikmu lek bali ayo wis gak mulah ya bukan sabilillah ada lagi kata ini pada maja kata yuk ketang guru lambek kio dia oh dilanjut tongwan lah. Lagi mula menjaga lahir dengan tangguh lambat. Lebih baik diberikan bukan gurunya tapi betul-betul guru sing-singmu. Sabilillah itu bukan gurunya dia atau gurunya istrinya, tapi wong sing perjuangannya agama ini Gusti. Berarti dikatakan miskin ya? Tapi miskin itu juga kalau dia tidak ada yang nanggung. Walaupun gak iso apa-apa, tapi nek anake nanggung. Orang yang tidak punya apa-apa, tapi ditanggung oleh anaknya, maka dia tidak boleh diberi zakat, bismil fukorok, tidak boleh diberi zakat dengan anak miskin. Kenapa? Miskin itu gak punya, karena dia tidak butuh. Tidak butuh berarti gak? Kayaknya apa berarti? Alah ya, mis. Kalau ngekai anaknya, mesti nanggung, mungkin masih. Jadi kula omong ini kula transparan saja yang penting lek ngekei guru ini kok guru ini panjang salah wis anak gak enek kabeh guru ini wis tuwe anjen yuk dimangan kadang yuk gak enek dikei tapi bukan nama sabilillah tapi namanya fakir mis. Intinya baik ambil yang mengelola atau langsung diberikan keperkurangan yang mau memberikan ini harus tahu ini kita kei atas nama oh fakir, miskin, amil, wabil, orang yang hutan mu'alafah dulu buhum orang-orang yang masih lemah imannya kei mu'alafah dulu buhum itu orang-orang yang lemah imannya harapan dia menjadi semangat lah. Oh, mungkin yang lain mungkin bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ya misale dibadalaken masalah amil syar'i mau wau misale diwakilaken saking jamaah napa mboten tumut baiatan napa disahaken dados amil syar'i misale mboten tumut baiatan teng mriki misale terus diangkat kali amil syar'i sing sampung dugi jamaah-jamaah piyambak-piyambak saya kira karena ini termasuk jihad baikat itu ikrar maka ya harus langsung antara yang membaikat dengan yang lebih baik nanti yang sudah dibaikat
kula paringi mandat untuk mengangkat yang telah di berarti diusah ini. Tapi juga harus ada proses minimal yang gini loh. Wis, aku saiki sampean kabeh sing rene iki yo tak angkat jadi amil zakat musala ini. Daripada makili. Mungkin makil pun juga bisa, tapi makil bagaimana? Menjelaskan juga kebaikan diri sendiri. Gimana Mas? Maksudnya ngeten ya. Iki terbentur waktu wonten undangan saking kang legi mendadak. Maksud lo kok badalaken sate? Oh, jenengan di kuwi ya. Ndani dilungkas. Nggih, matur iki pun wonten acara nggih kang Jeng Eman. Nggih. Kula nggih. Kula saya. Kok dia cukup nggih? Jadi mungkin semua yang hadir ini sudah sah menjadi amil. Yang penting ini hati ojo saking beroleh beras. Piro sih akeh beras sing pamrih. Malah izin. Lah izin jenengan jantan. Aku malah opo wis kene moh wis kene liyane wae ya tambah. Kode. Terus berkaitan kalian masalah apa malam ini? Nanti malam ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Baik sekali ketika kita niat puasa satu bulan penuh. Jaga-jaga di malam-malam selanjutnya lupa mboten niat dan tidak sahur. Sehingga walaupun tidak niat menurut Imam Malik tetap sah. Khawatirnya malam ini kita niat satu malam, ternyata ada malam ke-20 kita lupa. Tidak niat, maka hari itu wajib tidak makan dan minum, tapi tetap harus qodoh karena tidak dihukumi puasa. Ini kita lu, imam musola, imam masjid. Monggo bareng-bareng kita niati poso benjing niki kali poso sahulan penuh. Nawai itu soma godin, nawai itu soma lijami syahadi syahri romadoni itibaan atau itibaan di imam ngalik. Kada rasa harapan-harapan. Aku melok niat koyo niate Pak Alipal. Paling cocok menurut model-model awakmu. Bagi wonten niku lho semarae. Ya wis monggo, kok langsung ditata maneh tadi. Nggih. Saken selanjutnya mendalu. Ya monggo berdiri.